Kau nak buat apa hari ni? Aku temankan kau. Tak apalah. Saya nak lihat kat bilik je. Kenapa pula? Eh. Kenapa kau tak selap pintu? Mana ada? Mana ada apa kalau kau selap? Macam mana aku boleh masuk? Saya lupa kot. Lupa kot? Buat je kalau orang masuk bilik tu, ha? Lepas tu dia angkut kau, dia rogol kau, siapa nak tanggung? Siapa yang susah? Berapa kali aku nak kena pesan dengan kau? Kunci pintu, selap pintu tu. Sebelum aku keluar semalam pun aku dah beritahu kau. Kau ni degil lah. Kau ingat kau dah kuat sangat ke nak lawan dengan orang-orang jahat tu? Dah berdiam? Betul lah tu. Betul lah, betul lah. Apa yang betul? Kau tahu tak aku kejut kau banyak kali tau malam tadi? Banyak kali. Tapi kau tak sedar pun. Aku rasa kalau aku rogol kau pun kau memang takkan sedar. Awak, kalau awak nak marah-marah saya, okey, awak boleh marah. Tapi tolonglah jangan cakap benda merepek macam ni. Dahlah, saya masuk dulu. Tak nak ajak habis sekali. Tahu kau nak ajak aku sebenarnya. Tak payah kia-kia sebenarnya. Tak payah nak malu-malu dengan aku. Aku boleh teman kau anytime je. Perasannya awak ni. Sekejap, kau tidur. Lepas tu kau bangun pukul 2 petang. Lepas tu kau dah cakap sekarang ni yang kau mengantuk lagi. Lepas subuh baru saya boleh tidur. Patutlah tidur macam orang mati. Kenapa? Pada pandang macam tu? Kenapa dia? Dahlah, jom pergi makan. Saya tak nak makan tadi kan? Cepatlah. Tunggulah. Cepat. Bila kita nak balik? Bosan ke? Tak. Saja tanya. Memanglah bosan. Klasik kena kurung je. Tak tahulah, tengoklah. Sampai cukup 2 minggu nanti. Balik sekarang ni pun malas nak jawab biar orang tanya apa-apa nanti. Maknanya lagi 3 hari? Entah, aku pun tak kira. Fikir apa lagi tu? Tak. Kenapa awak tiba-tiba ajak saya makan kat luar? Diam boleh tak? Ajak salah tak? Ajak pun salah. Okey, saya diam. Awak tu... Apa lagi? Tak. You? Ni apa ni? You cakap datang sini nak cari I? Apa ni? Honeymoon ni? Yana, kejap. I boleh explain ni. Nak explain apa? You nak tipu apa lagi? Tak, I datang sini memang nak cari you. Sumpah. Sumpah, you memang tak boleh pakai ya? You memang daripada dulu sampai sekarang, you suka tipu I kan? Yana. Yana. Hey. Kerasih ke? Patutlah nak sangat datang sini. Yes. So what? Kejarlah dia. Pergi kejar dia. Pergi cakap apa yang jadi. Kau tak kisah ke? Siapa pula? Tak ada. Awak pergi je kejar dia. No point. Macam tu je. Dia tu hot temper. So tak guna kalau aku cakap dengan dia.
Aku boleh ada cool sikit. Awak. Dia datang balik, Yana, kejap. I boleh explain. I nak kahwin dengan you. Dia cakap apa tadi? Nak kahwin dengan awak. Macam Yana nak kahwin dengan aku? Aku rasa aku kena kejar dia sekarang. Cepatlah. Yana, hey. Apa? Hey, Cik Diana, kenapa ni? Ada masalah ke? Are you okay? Ya, okay. Tak ada apa-apa, Datuk. Sekejap, eh. Okay, okay. Sekejap. Bagi peluang dekat saya untuk jelaskan apa yang awak nampak tadi, boleh tak? Nak jelas apa? Saya dah nampak semua dah. Okay. Jadi betul lah, awak setuju untuk kita kahwin? You. I ada klien sekarang ni, I rasa bukan masa yang sesuai untuk kita bincang pasal benda ni. I tengah kerja. Nantilah. Okey. Okey. Datuk. Servis kereta dah, Abang Man? Dah. Nasib baik sempat siap. Kalau tak, dah tentu kena marah dengan Cik Badrun. Nak pergi mana pula tu? Nak pergi berapa? Datuk bawa telefon tadi. Tak nak makan dulu, dah masak lah tu. Tak payahlah. Nanti Abang Man makan ke pejabat je. Lagipun Datuk nak cepat tu, dia nak pergi tapak projek. Cik Abang panggil lu. Mak, cepat nak balik. Mak kau tak habis borak lagi. Mak aku tu, kau dah jumpa orang, boleh ajak bersembang pula tu. Dia boleh bersembang sampai ke subuh tau. Ada je modal yang nak buat bercakap. Dahlah, kejap lah, aku panggil dia. Eh, ni. Besok kau nak ambil aku kur apa? Besok kita nak ambil mana? Mak, kau yang cakap dengan aku, Mak Long dan Pak Long nak buat kenduri kat kampung kan? Lupa? Ya Allah. Yalah, ya Allah. Aku tak ingat lah pasal kenduri tu. Eh, terima kasih lah sebab ingat aku. Boleh tak benda penting macam tu? Jangan ambil ringan. Tak, Maria. Aku minta maaf. Aku tu tak ingat. Ini pun sebab kau ingatkan aku. Eh, banyak sangat benda yang aku fikir ni. Mal. Masa macam sekarang ni, kau kena fokus tau. Kau kena pentingkan benda yang mana penting. Benda yang tak penting antara kita ni, letak tepi, tak payah fikir dulu. Boleh? Habis besok ni, nak ambil aku pukul berapa? Besok... aku ambil kau pagilah. Ni, mak dengan ayah kau nak ikut sekali ke nak pergi asing? Oh, diorang ada cakap tadi dia nak ikut sekali. Eh, senang juga. Tak payah tunggu diorang kan? Baiklah. Senang macam tu. Okeylah, aku tak boleh balik lawat sangat ni. Nanti kan besok pagi telajar pula. Okey. Aku panggil mak aku jap. Duit aku mana? Duit apa benda, ya? Bukannya kau yang kena tangkap basah dengan Ina, orang lain. Hei, itu bukan masalah aku. Sekarang kita ikut rancangan, kau kena bayar aku. Dia aku dah melepas nak kahwin tau. Lepas tu duit aku pun tak nak bayar. Kau melepas sebab kau bodoh. Yang kau salah bagi nombor bilik tu kenapa? Salah aku kan? Hei, bukan aku yang bodoh. Tapi kau tu yang bengap, pekak. Lain nombor aku bagi, lain nombor yang kau sebut. Kerja aku dah buat. Duit sewa bilik lagi tu pun aku tak minta kau bayar balik. Dah cukup baik dah tu aku pakai duit aku. Nak duit lah ni. Okey? Nanti aku masukkan dalam akaun kau. Bye. Eh, sakit tau tak? Kau kenapa? Aku nak tunai. Tak ada tunai. Okey, kalau macam tu aku nak check. Eh, kau ni apa sebab tak faham bahasa sangat ni?
Aku kata nanti-nanti lah. Tak ada maknanya aku nak lari daripada kau lah, Is. Hei. Kau ingat aku tak tahu? Dah sebulan lebih kau lari daripada aku. Kau ingat aku tak tahu? Tolong sikit, eh. Tak ada masa aku nak lari daripada kau. Aku banyak kerja dah buat. Kau ni kan, kerja tak siap, duit kau nak. Banyak cantik muka kau. Oh, yalah. Tak ada dalam perjanjian kita kan. So kalau misi gagal, maknanya duit aku hangus. Perjanjian. Banyak aku punya perjanjian. Eh, kau tahu tak, nasib baik bilik yang salah nombor tu bilik lelaki tau. Kalau tidak, sia-sia je rancangan aku. Tapi aku terkilan. Eh, tak kuasalah layan kau. Terkilan apa benda ni? Eh, kalau bukan kebodohan kau, sekarang ni aku dah kahwin dah dengan Sabrina. Aku dah bahagia dah dengan dia. Dia jadi isteri aku sekarang ni. Tapi sebab kau, aku putih mata tau. Alah, kau cakap betul-betul dengan aku. Kau memang nak kahwin dengan Ina kan? Kau nak pakai Ina aje. Sekarang ni memang aku suka dia. Dia manja, comel. Aku bahagia kalau dapat dia, bukan macam kau. Kau tak payahlah, Is. Bukannya aku berkenan kau semalam. Buaya macam kau ni, bagi nenek tua tepi jalan tu pun kau bahagia. Asalkan perempuan, kan? Tapi kalau sekarang ni aku dapat jumpa dengan dia sekali lagi. Okay. Itu kau tak payah berangan. Ina sekarang ni dah jadi menantu Datuk. Maksud kau? Bilik aku salah bagi tu, bila anak Datuk. Aduh, jahanam lah kau ni. Nak buat macam mana? Bukannya sengaja. Sepatutnya sekarang ni kau kena bayar aku dua kali ganda tau. Eh, kau jangan nak mengada lah. Aku nak bayar pun dah cukup bagus tau. Habis tu, ada lagi ke perempuan yang kau nak suruh kena tangkap basah dengan aku? Woi, kau besar. Dah mengada lah kau. Yelah, manalah tahu kot-kot ada kan? Kenapa aku pelik lah? Kenapa kau sanggup buat Sabrina macam tu? Bukan dia kau baik kau ke? Siap ke masa? Kenapa ya? Kenapa apa? Bila mak aku setuju untuk teruskan pertunangan ni, aku harap kau tolak permintaan mak aku. Tapi kenapa kau setuju juga ya? Entahlah, Mat. Aku kesian tengok muka mak kau. Kau tak kesian kat diri kau sendiri ke? Maria, banyak cara lagi kau boleh tolong aku. Ini bukan caranya. Terlalu besar permulaan yang kau buat untuk aku ni. InsyaAllah, Man. Aku takkan menyesal. Kau dah terima permintaan mak aku. Jadi aku pun terpaksa akulah. Aku buat demi maruah keluarga kau, Man. Tak sangka kan? Apa yang kau tak sangka? Kita diikat dengan ikatan ni. Mal, aku tak nak kau salah anggap dengan aku, Mal. Aku bukan ambil kesempatan atas apa yang jadi dekat kau dan Nina. Aku jadi tak sampai hati bila mak kau cakap Pak Long kau dah siapkan semua, Mal. Aku tak sampai hati, Mal. Tapi terserah pada kau, Mal. Kalau kau rasa kau nak putuskan hubungan ni, keputusan kat tangan kau. Aku tak sekejam tu, Maria. Maria,
Takkan aku nak malukan keluarga kau setelah apa yang kau buat untuk aku ni? Aku cuma takut aku kecewakan kau. Aku faham. Bukan senang nak lupakan Ina. Kan? Aku tak kisah, Mal. Betul aku tak kisah. Maria, aku nak tanya kau satu soalan. Cuma aku tak nak kau salah anggap tentang soalan aku ni. Apa? Apa yang kau harapkan dari pertunangan kita ni? Maria, maaf. Aku tak nak buat kau tersinggung. Aku cuma nak tahu je. Tak ada harapkan apa-apa. Niat aku ikhlas, Mal. Tolong kau. Selebihnya aku serah pada takdir. Tapi kalau kita nak kekalkan ikatan ni, kita kena sama-sama usaha. Terserah pada kau. Kau ni kan, Maria? Memang pandai bercakap, kan? Kak Long, macam mana ya? Jadi Kak Long nak buat kenduri kat sini? Tak menyusahkan Kak Long Alung ke? Mana pula menyusahkan, Esa. Alung lebih suka kalau buat kenduri dekat sini. Tengoklah macam tadi. Walaupun sederhana aja, tapi nampak meriah. Seronok tengok tadi. Sebenarnya Esa tak kisah buat kat mana pun. Tapi kalau boleh, janganlah menyusahkan Kak Long dan juga Alung. Ni Nafisa, apa ni dah dapat dah tarikh? Apa ni tarikh untuk menyambut menantu tu? Belum lagi Kak Long. Tak apalah, nanti Esa bincang dengan Iqbal. Kalau kamu dah dapat tarikh tu, bagi tahu cepat dengan Alung. Bolehlah Alung buat apa yang patut. Ha, taklah tercari-cari di saat akhir, ya. Kalau tentang masalah tenaga kerja tu, Alung boleh minta tolong dengan JKK kampung ni. Terima kasih Alung. Yalah, sebenarnya Esa ni kalau lagi cepat lagi Esa suka. Tapi nampak gaya kena tunggu jugalah. Sebab tengok Iqmal tu macam belum bersedia lagi. Kalau dah bertunang tu, dah bersedialah jawabnya Esa. Biasalah tu, ragam orang nak kahwin. Tapi janganlah ikutkan sangat perasaan orang muda. Kita ni ha, sebagai orang tua, sikit sebanyak, kenalah pantau. Betul tak? Apa kata kalau Alung sendiri bercakap dengan Iqmal? Sebenarnya Iqmal dengar cakap Alung. Kalau Esa cakap, banyak alasan dia. Tak macam mana Ina sekarang? Aku harap dia hidup bahagia. Aku cuma tak nak Ina hidup terseksa. Mungkin Ina tengah bahagia sekarang. Maksud kau? Aku telefon rumah mertua Ina hari tu. Macam mana kau dapat nombor telefon rumah mak mertua dia? Hari tu masa dia ambil barang. Kau cakap dengan Ina? Dia apa khabar? Dia sihat tak? Aku tak dapat pun cakap dengan Ina. Orang gaji dia angkat. Orang gaji dia cakap Sabrina pergi bulan madu. Aku minta maaf, Mal. Aku tak patut bagi tahu kau, kan? Seperti mentari kan hilang.
Mal, kau kena kuat. Kalau bukan untuk kau, buatlah untuk aku. Cinta jauh dariku, jauh darimu. Biarlah rasanya. Jauh tu mana? Pak Long, apa yang kamu jauhkan Menong tu? Kenduri pertunangan kamu pun dah selesai. Sepatutnya orang lepas bertunang ni, dia kena gembira, dia kena senyum, suka. Ah, sebab nak bina hidup baru. Bukan temenong macam ni. Tak ada apa lah Pak Long, saya okey je. Ambil angin kat sini. Tengok kamu temenong macam ni, Pak Long teringat arwah ayah kamu. Dia selalu temenong dekat sini bila dia ada masalah. Kamu ada masalah ke? Tak ada masalah lah Pak Long, saya okey je. Ni Pak Long, saya nak ucap terima kasih lah sebab Pak Long sudi adakan majlis kenduri pertunangan saya kat sini. Sama-sama. Bila kamu nak buat aja majlis pertunangan tu, Pak Long tak sabar-sabar lagi nak buat kenduri doa selamat untuk kamu. Ah, ni, majlis pertunangan kamu pun dah selesai. Alhamdulillah. Ah, bila pula nak buat majlis perkahwinan tu? Bertunang ni jangan lama-lama. Lagipun kamu dah kenal lama dengan Maria tu kan? Anak tunggu apa lagi? Tu tak, saya tak fikir lagi lah Pak Long, sebab sekarang ni pun saya sibuk kerja. Tak sempat nak fikir pasal tu. Gini-gini, kalau kamu sibuk, biar Pak Long yang uruskan. Tak apa Pak Long, jangan tergesa-gesa sangat. Nanti bila saya betul-betul bersedia, saya beritahu Pak Long . Yelah, kalau kamu dah bersedia, cepat-cepat beritahu dengan Pak Long. Yelah Pak Long. Kau main-mainkan aku, Maria. You pergi mana? I ada je. Since you balik daripada pangku, I terus tak dapat nak jumpa you. You macam mengelak nak jumpa I ni, kenapa? Cuba beritahu I kenapa. Kenapa nak mengelak jumpa I? I bukan nak mengelak. I malu sebenarnya. Malu sebab apa? I rasa I tak sepatutnya cakap macam tu hari tu dengan you. Okay, apa yang you cakap? Apa yang you cakap? I tak sepatutnya cakap nak kahwin dengan you hari tu. Okay? Apa masalah dia? Kenapa you tak nak kahwin dengan I ke? Tak, bukan I tak nak kahwin dengan you. No, I... Then what? Tak boleh. Kan kita dah bincang pasal benda tu. Yes, memang kita dah bincang. Tapi masa tu juga you dah ubah keputusan you. Masa tu, I tengah marah tau. Jadi, I ikut hati. No. You sebenarnya sayang sangat pada I. Ya, memang I sayang. Tapi tak guna dah sayang I tu. Kenapa? But... Yana. Hey, Yana. Kita kahwin. Will you marry me? Tak boleh. I tak nak. You are the wife. I tak nak bermadu. Okay? Nama je bermadu tapi tak ada apa-apa pun. Habis tu fikir tak keluarga I macam mana? You ingat keluarga I boleh terima ke? Kalau diorang tahu you dah kahwin, you ingat diorang akan benarkan anak diorang kahwin dengan suami orang ke? Tak, takkan. Family you dah tahu ke? Tak tahu. Okay, senang macam ni. Apa kata you jangan beritahu family you? Yana, lambat laun macam mana pun I akan lepaskan juga Sabrina tu. Cuma sekarang ni, sekejap je bagi I nak ajar dia, nak bagi dia pengajaran atas apa dia buat sebelum ni. Alright. Sabrina. Cantik orang dia. You cantik lagi. So, kita kahwin ya? Kita kahwin tak payah tunggu lagi. Kahwin terus, kita mulai hidup baru. Boleh. Tapi baik. No, tapi. Macam ni, you balik, you jumpa terus parents you, cakap pasal perkara ni.
kita bertunang, kita kahwin terus. Tak payah tunggu lama-lama dah. Please. I sayangkan you. Kita kahwin, ya? Bagi saya fikir dulu. No, tak payah fikir apa-apa lagi. Kita kahwin je. Wife you macam mana? Dia tak ada apa-apa hak pun nak cakap apa-apa. Kalau dia tak setuju macam mana? Kalau dia beritahu family I macam mana? Maria, aku minta maaf sangat-sangat tak dapat datang majlis tunang kau. Eneh, kau tu memang. Aku minta maaflah. Aku bukan tak nak pergi. Aku nak sangat pergi majlis tunang kau, kawan aku ni. Tapi itulah, mak aku datang dari kampung. Takkan aku nak tinggal di seorang-seorang kat rumah, kan? Okey, alasan boleh diterima. Eh, tengok cincin kau. Sikit je, sikit je. Ya, cantiknya. Untung kau dapat Iqmal, kan? Ya, untung apanya. Yelah, daripada apa yang aku tengok, Iqmal tu baik, tanggungjawab. Handsome pula tu. Ya ke? Tak, aku rasa dia biasa je. Tapi mungkin jodoh aku dengan dia kot. Ish, aku dah buat kerja lah. Sabrina. Kenapa? Sini kejap. Aku nak cakap sikit. Nak cakap apa? Kau kenal Diana, kan? Kau tahu dia tu siapa, kan? Kau dengar apa dia cakap hari tu, kan? Kalau aku nak kahwin dengan dia, apa pendapat kau? Kenapa awak tanya pendapat saya kalau awak nak kahwin dengan kelas hati awak? Sebab sekarang ni aku dah kahwin dengan kau. Apa hak saya nak halang awak? Kalau awak nak kahwin, tak apa. Cuma satu je saya minta. Apa dia? Kalau awak nak kahwin dengan Diana, awak lepaskan saya. Kenapa? Kau dah tak sabar dah nak kembali pada buah hati kau tu? Jangan mimpilah. Tak semudah tu aku nak lepaskan kau. Dah tu? Takkan Diana sanggup nak memandu dengan saya? Dia nak kalau kau setuju untuk rahsiakan hubungan ni lebih-lebih lagi pada keluarga dia. Dia cakap macam tu? Tak. Aku yang cakap. Dia takut sekarang ni kalau kau tak setuju untuk aku kahwin dengan dia. Dia takut nanti kalau kau kecohkan hal kita ni pada keluarga dia. Jadi sekarang ni aku nak kena tanya kau. Kau ada masalah tak kalau aku nak kahwin dengan dia? Jawablah. Janganlah diam je. Tak, saya tak kisah. Awak nak kahwin, awak kahwin. Gimana ni? Dapur. Awak dah bercakap dah, kan? Ada aku cakap dah habis ke? Nah, belum ke? Kata. Apa? Diana, cakap dengan dia yang kau setuju untuk aku kahwin dengan dia. Sebab kalau aku yang cakap, dia tak nak percaya. Saya nak cakap. Hello, sayang. Hello. Kak letak sekarang, eh? Assalamualaikum. Cik
Cik Diana. Waalaikumsalam. Awak ni siapa? Saya Sabrina. Awak nak apa? Badrul, tahu ke awak telefon saya ni? Tahu. Kalau tahu, mana dia? Dia ada dekat sebelah saya ni. Kenapa awak telefon saya? Cik Diana, saya nak cakap yang saya izinkan Badrul nak kahwin dengan awak. Saya tak kisah. Cik Diana, Badrul kan suami awak. Awak tak kisah ke nak kongsi dengan saya? Antara saya dengan Badrul cuma kesilapan je. Takkan sebab silap saya tu awak dengan Badrul kena hidup merana. Kejap. Awak dengan Badrul pernah apa-apa ke? Tak. Tak mungkin. Badrul tak pernah sukakan saya pun. Badrul cuma sukakan awak dan sayangkan awak je. Saya nak beritahu yang betul, saya tak kisah kalau awak nak kahwin dengan Badrul. Sebelum tu saya nak tanyalah. Awak tak kisah ke nak sembunyikan status awak, hak awak sebagai seorang isteri? Mana ada saya ada hak? Betul? Betul, saya tak kisah. Apa dia cakap? Dia letak. Okey. Jadi sekarang ni aku akan kahwin dengan Diana. Dan keluarga dia memang tak boleh tahu yang kau ni isteri aku. Faham? Faham tak? Seperti awak lah. Awak nak kahwin bukannya saya. Nanti aku akan cakap dengan Mama dengan Abah. Dan satu lagi. Terima kasih. Tak jadi masalah pun dekat saya. Saya tak nak sebabkan peristiwa tu awak boleh hilang kebahagiaan awak. Aku minta maaf aku lambat. Klien aku tadi, dia cerewet pula. Macam-macam dia nak. Alah, tak apalah, Ma. Tak kisah pun. Kau tak makan sekali ke? Aku tak lapar. Kau makanlah. Janganlah macam tu. Makan sikit, eh. Terima kasih, Nah. Mari, Amal. Dah. Eh, Bat. Bila kau balik sini? Baru 3 hari. Oh, maknanya kau dah lama balik. Tapi tak masuk pejabat. Aku tak ada mood. Ni, Kak Rifah mana? Dia pergi ambil Danish. Macam mana dengan honeymoon kau? Ah, tak ada maknanya honeymoon. Aku pergi pun sebab Abah yang paksa. Tapi kau pergi juga kan? Bat, ceritalah dekat aku macam mana honeymoon kau. Aku pergi sebenarnya sebab aku nak jumpa Yana. Bukan nak honeymoon pun. Oh, jumpa Yana. Serampang dua mata kau ni kan? Hebat kau, Bat. Tak adalah. Sebab aku tahu Yana dekat sana tu aku pergi. Bukan macam apa kau fikir tu aku nak pergi bermesra ke apa ke. Tak, tak langsung, okey? Memang aku nak pergi jumpa Yana. Kau dapat jumpa Yana tak? Apa dia cakap? Okey. Dia setuju untuk kahwin dengan aku. Kau biar betul dia cakap macam tu? Eh, kau jangan main-main lah, bab-bab macam ni. Aku suka hati kau je. Kau dah fikir? Abah tak kata Abah tak setuju.
Tapi kamu dah bincang semasak-masaknya ke dengan Sabrina? Dan Sabrina, kamu sanggup nak berkongsi kasih sayang ni? Tapi Abah... Abah belum habis cakap lagi. Kamu ni baru aja kahwin dengan Sabrina. Hiduplah dulu dengan dia. Tak payah kamu nak mengada-ngada nak kahwin lagi. Apa salahnya, Abang? Lagipun menantu kesayangan Abang kan dah bagi izin. Oh, dia yang izin ke atau Bad yang paksa dia? Ina yang setuju. Kenapa? Sebab Ina nak Bad pun bahagia. Oh, jadi sekarang dia tak bahagialah. Abah Bad dah lama tahu bercinta dengan Diana. Bad nak kahwin dengan dia. Salah ke untuk Bad nak kahwin dengan orang yang Bad cinta? Sabrina macam mana? Tak apa, jangan risau pasal Ina. Ina boleh terima semua ni. Kamu orang muda ni ambil mudah semua perkara. Kamu ingat senang ke nak pikul tanggungjawab ni? Lagipun Abah tengok perkahwinan kamu berdua ni macam ada masalah aja. Ada hati kamu nak kahwin lagi? Mana ada masalah, Abah? Kalau tak ada masalah, kenapa nak kahwin lagi? Abah tolonglah, Abah. Ni, Abah. Bad nak kahwin dengan Diana. Ni jelas satu-satunya permintaan Bad. Kalau sebelum ni Bad dah tunaikan permintaan Abah untuk kahwin dengan Sabrina, tolonglah tunaikan permintaan Bad yang ni. Nekat betul kamu nak kahwin dengan Diana, eh? Dan kamu, Sabrina? Kamu yakin yang kamu tidak akan menyesal dengan keputusan kamu ni? Abah nak kamu jawab. Ina tak menyesal, Abah. Bad, kamu dengar tak apa yang isteri kamu cakap tadi? Kamu tak rasa apa-apa? Rasa apa, Abah? Kamu yakin kamu tidak akan menyesal kerana buat Sabrina macam ni? Tak. Baiklah. Abah bagi kamu masa 3 hari untuk fikir semasak-masaknya. Lepas tu kalau kamu nak teruskan juga, terserah pada kamu berdua. Papa tak nak campur. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, Maria. Tak cakap pun nak datang? Tak ada, mak kau yang telefon suruh datang. Kau nak pergi mana? Aku nak keluar kejap. Oh. Ah, masuklah. Ya, eh. Mak, Maria datang ni. Aku masuk dulu. Aku keluar je, aku minta maaf tak dapat teman kau. Eh, tak apa. Ah. Pergi dulu, eh. Tak apa, masuk je. Awak, saya nak minta izin. Saya nak keluar kejap. Boleh? Nak pergi mana? Saya nak keluar cari ketenangan. Tak boleh. Berapa kali aku nak kena cakap dengan kau, aku tak benarkan kau keluar daripada rumah ni. Awak tak boleh buat saya macam ni, tau. Saya dah bagi awak kahwin dengan Diana. Saya dah ikut dah permintaan awak. Awak bagilah saya peluang untuk saya lepaskan semua tekanan saya ni.
Okey. Okey. Kalau keputusan aku untuk kahwin dengan Diana tu jadi tekanan untuk kau, aku terima pengorbanan kau ni. Okey. Tapi jangan sampai aku hilang kepercayaan pada kau tau. Terima kasih. Balik. Badrul! Eh, kau jangan layan yang macam tu boleh tak? Asal. Ini isteri aku. Kau nak buat apa? Tak payah sibuk lah. Saya takkan berkongsi Badrul dengan sesiapa pun sebab Badrul tak pernah pun jadi milik saya. Laki macam tu banyak tau dalam dunia ni. Yang sanggup hidup dalam kesenangan perempuan. Lagi-lagi perempuan bodoh macam kau.